Mohon maaf ya kepada fans-fans dari Abah Robert Rene Albert. Kali ini saya harus berbicara lebih serius lagi kepada Coach Rene Albert. Perlu ditekankan, saya adalah fans dari Coach Rene Albert. Ketika masih di PSM, ketika masih di Arema Indonesia, Arema Indonesia ya, saya ngefans racikan dari Coach Rene Albert. Ketika didatangkan Persib 2019 menggantikan Milan Radovic, harapan besar saya, kemudian imajinasi saya tentang pelatih ini membawa Persib akan lebih baik, itu muncul. Kemudian target manajemen jelas membebani pelatih ini dengan kata juara. Dengan diberikan leluasaan mencari pemain berlevel timnas, diberikan pemain timnas, berikan pemain berlevel yang luar biasa di Persib, di Indonesia maksud saya, pemain-pemain berkualitas, pemain-pemain yang bebas Anda pilih siapa. Kalau hanya di Indonesia, yang kelasnya di Indonesia mah back management kecil. proses itu terus yang dicanangkan. Ini adalah proses untuk kedepannya. Ini adalah tujuan untuk kedepannya. Ini positif. Ini bagus. Kedepannya lebih baik. Itu terus ketika gagal. Terakhir gagal di Piala Presiden, Coach Rene Albert pun, ini proses positif untuk Liga 1. Kita persiapan lebih lama. Jadi gini loh. Kurang apa manajemen kepada Coach Rene Albert? Mencari pemain dibebaskan. Pemain itu juga pemain, bukan ecek-ecek. Tetapi kapan juaranya, Coach? Oke, orang-orang di sana mungkin membela Coach Rene Albert dengan kompetisi Piala Presiden itu turnamen aja kok, Min. Nggak usah baper dan lain sebagainya. Bagi saya, oke, saya tahu kalau itu turnamen. Saya pun tahu, sebelum turnamen itu digelar pun saya sudah mempelajari bahwa itu turnamen ajang uji coba untuk tim. Tetapi Persib datang di Piala Presiden itu bukan ajang uji coba. Karena apa? Sudah 90% pemainnya. Pemainnya sudah ngumpul 90% minus satu Kambuaya, Irianta, dan Marklock. Khusus Kambuaya dan Irianto itu bukan pemain yang dari Persib, kemudian itu pemain barunya, jadi tidak berpengaruh. Sebenarnya sudah 90%, Persib hanya minus Marklock, intinya begitu kan? Iya dong, harus diakui gitu loh. Tetapi gagal lagi dengan alasan positif mempersiapkan Liga. Kalau juara kok, nah, kalau enggak, saya heran dengan pelatih ini ya, ataupun manajemen tepatnya. Ya saya tidak bisa intervensi ya manajemen, karena kontrak dari Coach Rene Albert sampai 2025 ya. Kemudian kalau diputus sekarang ya pasti membengkak biayanya, dan Coach Rene Albert ya pasti tidak mau ambil pusing, pasti ya meminta haknya. Itu ya memang realistis sih bagi tim Persib seperti ini mempertahankan. Tetapi jika seperti ini terus, apakah kita masih menunggu di 2025 sampai Coach Rene Albert dituntaskan? Saya rasa Persib itu tidak kurang-kurang ya. Dari finansial oke, kemudian pemilihan pemain juga bebas. Menurut saya bebas loh ya. Salah satu tim yang luar biasa di Indonesia dengan merekrut pemain-pemain yang seenak jidatnya. Bahkan ada slogan ya, ketika merekrut pemain itu, jika tim lain merekrut pemain dan itu sudah dijadikan bidikan Persib, jangan harap pemain itu akan kamu dapatkan, pasti ke Persib. Karena Persib memiliki modal yang banyak, mulai dari finansial oke, supporter juga terbanyak. Kemudian gimana sih Coach, Anda bisa menjamin tim ini juara kapan? Gitu aja lah. Gimana betul menurut Anda tentang Coach Rene Albert? Tentang proses dan proses. Pusing ya. Ngopi dulu lah.
tetap di Jawa Tengah. Sudah.